Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan ini mendesain rumah di Planner Sumadi. Dan waktu itu sih udah diinstal. Kita buka. Ini adalah rumah-rumah yang sudah saya desain ya. Maaf nggak di video ini ya. Kita bakal buka rumah sendiri nih. Ini rumah tinggal saya nih. Kayak asli-asli gitu, kita ke 3D ya kan. Kita menentukan rumah lah, kita akan review. Nah ini atau nih, wah ini guys, lihat ini guys, ukurannya ini 7x15 meter ya. Ini tuh ada udah tingkat 2 ya, mirip paronya ini tingkat ya guys, paro rumah ini ya. Tingkat tuh kita akan mulai dari depan ya guys, kita setting dulu ininya, itu cushion dari lantai 1 berkursen kelebihan. Nah ini dia ini. Nah ini ada tanaman nih, pot-pot bunga ini di sini nih ya, pot itu lah. Nah ini ada mau pagar nih, kita masuk aja, terobos aja. Ini mobilnya bisa nembus ini, tuh nembus tuh, nembus tuh. Nah, itu ada sepeda tuh, ada 4 nih. Terus ada itu lagi nih tanaman. Oke guys, ini jendelanya ini jendela kamar, jendela ruang. Iya nih ruang tamunya di sini nih, kita biar nggak ada yang masuk. Nah guys, ini pintunya. Ini ada ruang tamu, no ada TV-nya, aku pakai soundbar aja. Ini kita akan ke kamar yang pertama. Ini tuh ada kasur nih, nembus juga nih kasurnya tuh. Ini ada lemari nih, ada cermin, kipasnya itu. Nah ini ada jam sini pakai warnanya itu nih hijau ya, warna hijau. Kita bakal ke kamar yang kedua. Ini ada ini juga. Kita pak ini ruang ininya nggak ada ya guys, hanya dalam itu invisible. Ini ada lemari pakaian, ini tempat tidur. Itu ada lemari kecil. Oke guys, akan ke ini ya, ke ruang tempat makan dan dapur ya. Nah ini guys, ini di dapur ini ada ya, ini dapur ini ada di bawah tangga juga nih. Ini kitchen set nih tuh, ini kompornya, ini mesti cuci nyasar ini yang dekat kamar mandi, soalnya taruh situ aja lah. Ini ada shower, shower nih, ini toiletnya toilet jongkok ya, barang dari depan. Nah kita lepas toilet jongkok aja. Ini kita bakal ke kamar mandi yang kedua. Nah ini dia ya, ini sepi banget nih, ini showernya warna putih nih ya, ada lampu nembus di. Ini ada toilet juga nih, toilet tutup, ini nggak bisa dibuka, nggak bisa diapa-apain, ini parah ini. Kita bakal lanjut ke lantai 2. Ini ada TV juga. Langsung ke lantai 2 kita setting dulu. Ininya itu dari Nah, udah di lantai 2. Dari teleportasi. Nah, ini tuh ada ini di lantai 2 nih, ada tangga nih di sini nih. Tangga. Ini kamar nih. Nah, ini kamar mandi yang ketiga nih di atas nih. Nah ini kok suaranya bau banget, mungkin. Oke, hop, sudah. Ini ada toilet tuh di situ. Ini toilet duduk juga ini. Toilet jongkok maksudnya. Ini pakai itu ya, temboknya kayak gini. Dindingnya ini dia nih, ada piano di sini, organ. Nah, terus sekarang tuh jam
dua sendok kurang itu sih. Itu ada kipas ini di sini. Nah ini ada jendela nih, bisa ngeliat keluar tuh. Ada yang kamar ketiga ini ada dua kasur nih. Ini pakai AC ya. Sini pakai AC ini. Ini pakai meja pakai lemari pakaian. Ya dengan flat cover. Nah di sini tuh ada gentengnya itu nih, gentengnya nih. Nah itu gentengnya kayak gini ya, main minimalis sih. Itu ada mobil, itu mobil itu warna-warni tadi udah dimodif. Itu rumahnya itu kayak gini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga aja teman-teman bisa berinspirasi untuk membuat rumah kayak gini ya, minimalis ini, terserah mau bentuk apa aja ini. Nah ini 7x15 meter ya. Oke, sekian dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.